Jesús. Kakak, kakak ini belum lihat lagi. Maksudnya buka buku baru lihat. Oke. Awar ya. Satu satu ya. Oke, sip. Pendidikan yang dikasih dari secara pembinaan secara keluarga, kekeluargaan ini bisa termotivasi seiring sesuai dengan pertumbuhan mereka dalam peningkatan usia dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai di tingkat kuliah. Nah, sehingga situasi yang datang, yang bergejolak, yang datang dari arus globalisasi, yang datang dari daerah-daerah lain, dari Indonesia lain, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, yang datang silih berganti di tanah Papua, mereka ini tetap sudah dididik, bisa bersaing, ya bisa bisa sudah terdidik dari keluarga dan bisa juga bersaing bersaing untuk memberikan satu inspirasi yang baik. Mereka bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu inti daripada sebuah pembekalan pendidikan di masa dini untuk mereka punya di usia pendidikan yang semakin mereka dewasa dengan pendidikan yang begitu nanti ke depan yang lebih tinggi. Mereka bisa tahu secara adat bahwa mereka tumbuh lahir besar di atas tanah ini dan mereka kembali bisa bekerja dan bisa memberikan inspiratif, semangat yang bagus, yang baik untuk bisa membangun daerah dari kampung, dari keluarga, diri sendiri, keluarga, kampung, kabupaten, bahkan provinsi, bahkan Indonesia yang besar, bahkan sampai di luar negeri. Ini motivasi yang saya sendiri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, kita tetap jalin komunikasi terus dengan pemerintah Kabupaten Jayapura, juga dengan pemerintah Provinsi Papua, untuk terus apa yang menjadi kendala, yang menjadi kekurangan saat ini yang kami dengar langsung. Mendengar dan melihat langsung di kampung Yoboi. Mudah-mudahan hari ini kami datang di kampung Yoboi. Kampung Yoboi ini bisa menjadi tolak ukur dan termotivasi lebih besar lagi untuk di tanah Papua secara keseluruhan dan sampai ke seluruh Indonesia, bahkan sampai di tingkat dunia. Dan ini anak-anak ini, orang tua titip, itu adalah titipan dari Tuhan yang perlu kita jaga, kita tinggi, karena ini adalah emas-emas Papua. Terima kasih.